Terkait dengan kasasi yang diajukan oleh terdakwa Edi Prabowo, informasi yang kami peroleh benar bahwa terdakwa Edi Prabowo telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, maka perkara atas nama terdakwa Edi Prabowo ini saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Berikutnya, tim jaksa KPK tentu segera menyusun kontra memori kasasi sebagai bantahan atas dalil dan alasan yang diajukan oleh terdakwa dimaksud. Kami meyakini independensi dan profesionalitas dari majelis hakim di tingkat Mahkamah Agung ini yang akan memutus perkara dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan seluruh aspek sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Salah satu aspeknya bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa telah memberikan dampak buruk yang nyata dirasakan masyarakat luas dan menghambat pemulihan ekonomi nasional. Oleh karenanya tentu komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi di dalam upaya bersama melakukan pemberantasan korupsi ini bisa dilakukan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.